Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita di Masjid Subulus Salam hari Jumaat malam Sabtu, alhamdulillah kita mari belajar permulaan pada malam ini, iaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Adabun Nabawi. Lepas pada tu insya-Allah kita akan masuk di dalam kitab panduan solat mengikut as-sunnah. Sudah pun 55 hadis yang kita belajar di dalam kitab Al-Adabun Nabawi. Malam ini kita sambung hadis yang ke 56. Iaitu tajuk dia meminta keizinan pada perkahwinan. Ini dalam maksudnya minta izin dengan orang tino apabila kita nak menikah dengan dia. Terutamanya orang-orang tino hak biasa menikah dah. Orang tino janda dia panggil. Tempat kita dia panggil orang tino bujel. Nah, bujel-bujel istilah bahasa Melayu hak sebenarnya anak muda. Nah, tu beza. Nah, bujel tu kita galaknya peha katanya orang tino hak biasa menikah dah. Lepas ada tu tok lelaki dia cerai ke tok lelaki mati, orang Melayu kita panggil bujel. Nah. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mara walal bikru hatta tusta'dhana. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idhnuha? Qal an taskuta. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Nabi katanya, janganlah dikahwinkan janda itu hingga diminta pengakuannya. Maknanya orang tino dia biasa menikah dah. Dan kita nak masuk minta dia nak nikah dengan dia, maknanya kena kecek kira dengan dia. Sebab dia lebih berhak untuk bui jawab pe. Katanya dia nak menikah ke, kalau dia tak sem nikah dah. Ya ada juga setengah-setengah orang tino berlepas pada tok lelaki dia cerai, tok lelaki dia mati. Dia ada azal dah belalah tak sem nikah dah, walaupun siapa mari minta dia pun dia tak sem nikah. Ha, ni tak ada dosa. Sebab apa? Sebab dia hati dia tu duk teringat kepada tok lelaki dia hak dulu hak mati. Ataupun tok lelaki cerai dia pun dia berasa ada parak dengan anak ke, dengan gotu, dengan gani. Boleh jadi dia berhak untuk buat keputusan untuk diri dia sendiri. Lepas tu Nabi ayat katanya, dan juga terhadap gadis. Gadis maknanya orang tino hak tak biasa menikah lagi. Sehingga bila? Hingga diminta izin. Kena ditanya dia. Bukan katanya paksa anak. Ni tak boleh dah. Orang paksa anak tino menikah, hak ni jadi masalah besar di dalam rumah tangga. Sebab anak kadang-kadang dia tak ada denuk oleh. Perasaan dia tak ada denuk kepada orang lelaki tu. Sebab itulah Nabi suruh minta izin juga. Dia tanya dia sepatah. Kata para sahabat Nabi SAW, bagaimana izin orang tino anak gadis ni? Nabi ayat katanya, ialah diamnya. Ha, tu duduk dia. Orang tino dah anak muda, pak tanya dia, mana kamu nak menikah tak dengan Allah tu? Ha, tu dia pun tahu. Dia biasa tengok dah Allah. Lepas tu dia duduk dia. Duduk dia tu insyaAllah menjadi jawapan. Tapi duduk berasa lah anak-anak muda lah ni pakai royak terus-terus lalu. No. Kadang-kadang tak say. Sebab apa? Sebab budak-budak zamil-zamil lah ni, wallahu alam lah, saya agak saja itu. Budak zamil lah ni dia terompai terongma dengan orang tua, dia royak. Terutamanya dengan muk.
Tu mok tanya anak tino ni ia lebih rapat di segi nak we jawab pe tak se we jawab pe ataupun setuju tak setuju. Ha gitulah. Jadi umumnya nah orang tino berhak untuk we jawab pe kepada diri dia sendiri untuk nak kepada nak orang lelaki yang masuk minta dia ataupun orang jantan orang lelaki duk kena dia. So lagi hadis yang ke-67. Kita pergi hadis dulu dah. Tajuk dia sini melambat-lambatkan pembayaran hutang dan lain-lain. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi katanya matlul ghani zulmun wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi ayat katanya melambat-lambatkan orang kaya itu dari membayar hutang dan lain-lain adalah satu kezalimi. Duit ada tapi tak siap bayar. Tu. Istilah orang kaya sini maknanya orang duit ada tapi duk lekat hutang tu, lekat hutang ni. Jadi tak siap bayar tu adalah satu kesalahan besar. Boleh jadi kalaulah ia pergi tolong dengan ku korani dia tu tak apa. Ia pergi minta, eh duit ada ni tapi dia rasa nak mosing sikit. Dia tu pun ah tak apa, kawai tak ada duk gaduh apa. Memang pakai dulu duit tak apa. Tak ada duk gaduh apa ni. Ha ni tak apa. Sebab apa? Sebab dia pergi tolong siap dah. Tapi kalau sekiranya orang ada hutang, duit pun ada boleh bayar tapi malah duk bayar tu. Dia berasa katanya bawa bayar hutang habis duit. Nak makan tak ada, nak go tu tak ada. Ha sebenarnya hutang ni wajib bayar lebih daripada apa-apa lagi kalau sekiranya orang seseorang tu dia ada duit. Lepas tu apa lagi? Ada adalah satu kezaliman eh. Apabila diikutkan di apa ni? Dihelohkan salah seorang di apa ni? Ala mali'in fal yatba'ha. Di heloh ni salah seorang kamu atas orang kaya maka hendaklah ia menurut. Wallahu alam, saya tak faham kan ni. Ayat tanya wa idza utbi'a ahadukum 'ala mali'in falyatba'. Maknanya kalau sekiranya ada orang pergi minta hutang. Nah, pergi minta hutang ataupun pergi torongnya orang tu. Maka jangan siapa ke duk pelewat duk heloh kok tu heloh kok ni royak katanya tak ada tak ada. Ha ni jangan sama sekali. Ni adalah amarah daripada Nabi SAW tak sewi orang tu duk main sangat dengan hutang. Sebab apa tu? Dia akan bawa kepada dia lepas pada mati masalah khabsah. Kalau sekiranya kita tak tanda, tak ada duk royak gapo kepada waris warah, kepada bini, kepada anak-anak. Ini satu bahaya besar. Terutamanya orang pasal nego-nego, orang pasal buah butel. Sebab tu butel ni jangan ajar. Kalau sekiranya tak capek sangat, tak mesti sangat, maka jangan sama sekali kita duk butel. Lepas tu kalau ambil hak tu, tepek hak ni, ambil hak ni, tepek hak tu. Ini jangan sama sekali. Nah, kuam na cia tu bagi setengah-setengah orang ni kadang-kadang zahir dengan perbuatan dia kadang-kadang tak serupa. Kita tengok orang ni nampak boleh kira dengan duit ga tu, duit ga ni nampak kaya dia. Tapi boluk-luk pergi tengok dalam wongkan dia ada setengah-setengah orang mai cia tu kepada dia. Sebab apa? Orang ada berhutang banyak ga tu banyak yang nak pandai bohong. Ni hadis saya baca lama dah. Hadis dalam ni orang ada berhutang Nabi rakyat katanya banyak dia kecek bohong. Ha tu, silap janji. Ke kok tu, ke kok ni, ah tak apa, mengurpe. Bos siapa mengurpe? Kok tu. Ha tu. Dia buat heloh kok tu, heloh kok ni, gitulah lebih kurang. Hadis yang ke-68. Menolong orang yang kena zalim dan orang yang menzalim.
Hani kita selalu dengar hadis-hadis pasal ini, iaitu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Qalu ya Rasulullah, "Hadza nansuruhu mazluman, fa kaifa nansuruhu zaliman?" Faqal, "Ta'khudhu fawqa yadayhi." Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya, Nabi katanya, tolonglah ataupun bantulah saudara kamu, orang yang zalim atau orang yang kena zalim. Ha tu, ya galaknya kita tolong orang yang kena zalim lah. Putu kratam. Lepas tu, sahabat Nabi tanya, ini orang yang apa ni? Orang yang kena zalim, kita kena tolong. Bagaimana kita nak tolong orang zalim? Orang yang pen fai kratam tu. Kita boleh kau tolong dia? Tolong di sini bukan arti kita bantu dia dah. Maksud Nabi di sini faqal ta'khudhu fawqa yadayhi, iaitu nya cegah daripada melaku kezalimi hak dia duk buat dengan tangi dia tu. Maknanya kita gi han dia, gi prapram dia sebab dia duk tengah buat zalim kepada orang. Bukan nanti tengok orang gocoh, orang nak bedih orang semata. Tak ada kira orang gapo-gapo, dikira katanya kalau dia fining buat zoning kepada ik fining, maka kita kalau sekiranya kita ada kuasa nah. Ada peluang, ada kuasa ataupun boleh kita pergi guna gapo? Kuam samat kita tu. Kuasa kita, maka kita tolong selesai masalah. Patu goliknya payah dah. Kecek mudah, royak tu sedih mudah, tapi bila nak buat sungguh, masya Allah susah. Orang zalim dengan orang yang kena zalim. Kadang-kadang orang kena zalim tu duk gi apa? Duk gi royak rata, eh kita ni dengan dia tu. Dia tu zalim ke kita, wak ke tu, wak ke ni. Kadang-kadang minta maaf ni dak? Hal laki bini kadang-kadang bini kena duk zalim kepada tok laki. Orang luar nak gi selesai masalah bukan mudah-mudah. Bini kau duduk rabai juga. Kau orang tu, kau orang ni, kau waris dia, kau orang yang dia kena. Hak boleh jadi tipeng dia. Kadang-kadang orang pun dengar-dengar begitu. Nak pergi kau-kau dalam ciwit orang ni kadang-kadang ia bukan mudah. Terutamanya untuk lelaki. Untuk lelaki pasal bakang dia ni saya misal ni. Misal dalam keluarga kecil-kecil. Tok laki pasal bakai dia nya tapa bini tak wi duit. Wak ga tu tak kena ga ni tak kena bini ni ah. Makan air mata tok mu hari-hari. Teriyo. Eh duduk dengan tok laki tak senang we. Nak minta cerai, anak ramah dah siapa kau boleh cucu dah sengok-sengok orang. Ha tu. Patu kan kau dah rabai kau orang. Royak kau tu, royak kau ni. Boleh sekadar rabai tu. Boleh sekadar luah perasaan untuk lelaki kita weh teruk kerja podok gotu podok goni podok kecek dengan bini tak biasa molek ha tu bini duk royak ni kita tak dengar lagi daripada tok lelaki lagu mana kita dengar fai dia tapi boleh jadi kita percaya katanya benar hak tok lelaki dia duk buat tu memang sungguh nak gitu ha ni payah kita nak gi selesai pun payah. Akhir sekali, ya selesai dua orang itu. Selesai kadang-kadang dengan cerah, dengan pecah belah habis dalam rumah tangga. Ini mudah-mudah saya misal dalam rumah tangga. Lepas tu apatah lagi masalah ku korang ni hak pasang ada amnat kedua-dua. Ataupun orang satu bahagia ada amnat, seorang lagi tak ada amnat langsung. Ini zalim masuk belakang. Nah, ngahatanu, harta benda, harta menai, harta chua siang. Semua tiap-tiap cara. Ni, kita pun ingat, bila kita ngaji bak hak zoning kat orang ni, kita ingat selalu. Jangan sama sekali kita buat zoning. Buat nyanyu kat orang. Ataupun buat tak kena dengan cara dan tepat. Yang tak berhak kita pergi buat sama sekali.
Maka kita minta dengan Allah, janganlah hujadi aku ni orang-orang zalim. Nah, gitulah. Inna Allah la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah nah, tidak kasih kepada orang-orang yang zalim. Nah, kita pergi pula hadis yang ke-69. Kita pergi sampai hadis 70 dah. InsyaAllah saya pun duk niat katanya nak usaha nak perhabis-perhabis cepat. Sebab lama dah baca nah. Hadis-hadis. Ya 100 hadis dalam buku ni. Hadis yang ke-69, hukum hakim yang sebenarnya. Lagu mana? Hadis daripada Ummu Salamah, isteri Nabi SAW. Dia kata kan, Nabi ni, annahu sami'a khusumatan bibabi hujratihi faqaraja ilayhim faqal, innama ana basharun, wa innahu ya'tini al-khasmu, fala'alla ba'dakum an yakuna ablagha min ba'din, fa'ahsabu annahu sadiqun fa'aqdiya lahu bithalika, faman qadaytu lahu bihaqqin muslimin fa'innama hiya qit'atun minan nar falyakhudha aw liyatrukha. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya kan Ummu Salamah, saya faham katanya masa cerita ni berlaku ni, iaitunya Nabi duduk pada gilirnya isteri dia Ummu Salamah. Dia bini Nabi ni banyak orang. Kebetulan dengan Nabi ni dengar orang duk baloh di pintu, maknanya di hujung bilik. Ya rumah Nabi ni nak masjid duk tengah. Kok tu rumah bini-bini Nabi belakang. Alik kok ni ahlus sufah, orang-orang fakir miskin, hok tak ada tempat nak duduk. Nabi buat jadi supaya ponok lah, kecek mudah-mudah. Kita gambar katanya kawasan masjid ada dua fang. Fang kok ni umuh-umuh bini Nabi kok ni, orang-orang hok pasang tupai-tupai duduk. Atau termasuknya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hok duduk pasang ya nak khidmat ke Nabi ya. Ya nak ngaji dengan Nabi. Pas ramai juga ahlus sufah ni. Nah, jadi Nabi dengar orang duk balah. Cik katanya orang balah ya kena ada dua orang kena pai. Kurang-kurangnya dua orang. Nabi pun jenguk, tu baik tengok. Orang tu kata orang ni kata depan Nabi. Ya orang balah ni tak ada kira dah depan siapa. Ya nanti nak kekoh, nak gocoh. Ya nak kata huduh. Nah, tak ada kira dah. Orang wayak tu sabar, aku tak dengar dah. Aku nanti nak hanah. Ya lepas dah hanah siap ni. Ha, baru nak mikir. Lepas dah ya tikai, ya berdeh, ya katok orang, ya wak sakcai dia. Aku gerai sangat. Lama dah aku duduk tunggu. Ha ni peluai dah ni. Degang. Sebab gomor lebih ada itik air lagi. Bawa sudah siap, barulah. Ha ni. Nabi rakyat katanya, aku ni adalah seorang manusia. Ni Nabi dia robah atas diri dia. Takut-takut kan? Ku korang ni dua-dua orang tu mari duk wayak. Takut-takut dia masuk kau kan orang ni. Padahal takut tak kena. Haa tu. Giduk hukum ngatak sepsuan dulu ni. Hak ni bahaya. Nabi pun rakyat katanya, innama ana basharun wa innahu ya'tini al-khasmu fala'alla ba'dakum an yakuna ablagha min ba'din. Aku ni manusia biasa ya. Lepas tu orang hok mari, orang hok baloh mari duduk rabai kepada aku, royak. Boleh jadi orang hok royak tu dia sedak kecek. Ha ni hok ni bosen. Ia sedak kecek. Bawa-bawa-bawa-bawa rakbai. Ia salah. Tapi bawa kecek tu, siapa kau orang percaya ke dia, katanya dia betul. Nah, inilah Nabi duk rabah. Fa'ahsabu annahu sadiqun. Maka aku suka, aku duk harap katanya dia betul. Sebab ia kecek pandai. Ha, tu. Padahal dia jahat. Dia karut. Faqdi lahu bidzalika, maka aku pun hukum benda tu mengikut apa benda hak dia royak. Tak dengar lagi ku korani kata lagu mana Nabi royak ni. Nabi
dia royak pun hak sebenar nak royak kepada umat, nak royak kepada semua orang hak jadi tok qadi ke, jadi pu pihaksa ikutlah, nak nama gapo pun ingat molek, nak hukum orang kena piti pitan, kena sobsuan wujadi lakthan wujerak, barulah kita kita hukum. Kecek mudah-mudah katanya rapat pagar sungguh. Dia tak rapat pagar lagi jangan duk hukum orang. Jangan duk royak katanya mung betul mung salah. Kena tanya-tanya ku korani dia orang hak misuan. Suan ruhin tanya gotu tanya gani barulah we need chai tengok samnuan kadi dia lagu mana barulah bismillah aku tanya daripada mulut beberapa orang dah tanya sendiri orang tu orang ni barulah hukum. Nabi katakan faman qadaitu billahu bihaqqin muslimin fa innama hiya qita'atun minan nar. Takut-takut tak kena ni. Orang hak aku hukum dengan hak kia katanya aku berasa katanya kena dah. Tapi hak sebenarnya takut-takut tak kena maka seolah-olah satu api ni aku. Tu mari duk jadi misuan dalam hidup aku. Fal ya'khudha aw liyatrukha. Supaya api, stok api yang aku hukum letak atas orang hak salah jadi betul, orang hak betul jadi salah. Ha ni bosel. Nah, maka ambil ataupun tahu. Istilah ambil ataupun tahu tinggal tu iaitunya takut-takut geduk hukum tak kena. Terutamanya hani bab-bab tok qadhi lah, iaitunya Nabi raya hani ke kelebihan siapa-siapa yang hukum, siapa-siapa yang ijtihad betul ijtihad dia, maka dia boleh dua pahala, sama ada hukum atau tak apa ni hak dia ijtihad dan dia hukum. Tapi kalau sekiranya dia ijtihad tak betul, ini pasal ijtihad ni, maka dia boleh sah pahala. Maknanya dia boleh ijtihad salah tapi hukum dia insyaAllah tu hakia katanya usaha dah tu. Tapi jangan siapakah kita hukum orang terutama sekali ha-ha mati. Sebab tu nak hukum orang, kita nak perahan siwit orang dah tak boleh berigak mari pak perahan lalu ni tak boleh. Tak boleh sama sekali. Kecuali ada laktan cerak. Yang ni lah. Kita tak semabur lah. Dengan gambar dia, dengan tua dia. Orang pun royak pun kena. Serta dengan dia sendiri pun mengaku. Mengaku dalam Islam ni lah. Bukan lop tot tak. Dia tak serupa dengan undang-undang negeri siya. Undang-undang negeri siya naik sampak buat belok tekak. Wak nyanyu, kau tahu nak kap, mana hitang cai, arum cewu, pupi paksa pun buat tengok nyanyu ke dia, hak sungguh, dia gi wak orang siapa kau mati, gitu ke wak tarum gotu kan ni, sepatutnya orang ni kena bunuh, tapi tak ada arah, pupi paksa negeri sian, ini kita tak ada kata siapa lah. Wak kan hak tu wak belok teka, patut dia ajar pula mu nak minta gapo. Ha tu. Hukum lagu tubik dah lagu ni, mu kena mati juga dah. Ha minta syafaat lagu tu tu boleh kadang-kadang, tapi kerani orang yang buat salah, siapa kau bunuh orang ataupun giduk nego bare-bare minta maaf dah betul-betul. Gidup nego debu putih, ya ais, ya ba, ya gapo, ya i. Semua tu hukum dia kena bunuh. Tapi duk gimuak, boh dah legup. Boh dah legup pun. Duk tak banyak tahan tu baik. Duk dah legup kadang-kadang, duk nego. Ini saya baca, royak ni royak dalam berita ni. Nah, tamkah duk tu baik, kita hipung-hipung-hipung, memang sungguh. Lepas tu gok tu adalah bagi orang miskin. Orang kaya duduk dalam gok sebentar ya. Pudi-pudi orang-orang hak kenama duduk dalam gok sebentar ya. Lepas dah tu tu baik.
Dia kira katanya kuam kunyam kuam di dia hak dia buat dan lego. Jadi boleh lot. Padahal orang jenis-jenis pasal ini masya-Allah. Kena masyarakat banyak. Dengan menipu, dengan pelawak, dengan lele yang dia gotu gani masya-Allah. Jadi gok ni adalah bagi orang-orang yang tak ada duit. Nak duduk dalam gok susah. Nak lama duduk dalam gok, nak boleh tubik. Ini gitulah Nabi besar kepada kita tak sewa jadi zalim dalam hal hukum sama ada orang betul orang salah nak menjadi terang molek dulu. Lepas tu wayak sana sampai ke hadis 70 dah kena minta tangguh sebab hadis 70 ni panjang. Nah insyaallah kita belajar mengurpe kalau tidak ada kuzur gapo kita sambung hadis yang ke 70 insyaallah. Masuk pula di dalam buku yang kedua dah iaitu kitab panduan solat mengikut sunnah. Insya-Allah kita pada malam ini duduk di muka 89. Nah. Muka 89 tu akar yang ke 94. Iaitunya engkau menetapkan dua lutut engkau pada lantai serta merenggangkan perut engkau daripada dua paha engkau sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ketika sujud. Nah, ketika sujud ni tangan kita dua-dua belah kena jadi renggang sikit daripada perut kita, gamal atau perut sudah. Nah, ketika kita sujud. Ha tu, jangan rapat. Renggang sikit. Jangan buka siapa luah doa. Orang tepi dia nak sujud katik. Nah, gitu-gitu jadi podi-podi. Nah, lepas tu perut kita bagi orang pasal bukan perut bucik lah. Nah, perut tamada. Maka we jadi renggang dengan poho. Tu jangan rapat. Ni bagi orang hak perut tamada. Bagi orang perut bucik pasal dia dah. Nah, poho dengan perut tu rapat semua. Tu hari dia perut bucik pasal dia tak ada kira tino, tak ada kira jantan, lagu tulah. 95, hendaklah engkau bertomak ninah serta membaca dalam sujud dengan baca subhana rabbiyal a'la 3 kali atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Ini boleh baca keluar-luar . Lepas tu kita jadi pilih lagu mana, jangan hidup pilih so sampai kau tak baca hak yang kedua. Kadang-kadang kita baca subhana rabbiyal a'la, kadang-kadang subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tak kena dah kalau sekiranya orang duk pasal baca straight back to law dengan ada hadis lain, dalil lain yang menunjuk katanya Nabi pun biasa buat lagu tu. Ini tak kena. Nak amal dengan sunnah, amallah dengan subuh. Nah, cara dia. Nak amal dengan sunnah, wujadilah merangkumi. Maknanya crop klum. Pasal itu ratik, pasal ini ratik, pasal itu ratik, pasal ini ratik. Barulah nama katanya kita amal dengan sunnah. Kalau dia amal so, amal juga dengan sunnah. Tapi amal so, hak lain, apa tak amal ratik. Haa, tu gitulah cara dia. Nak, supaya saya duduk royak acak-acak kali di masjid kita. Bismillah, kadang-kadang kena derah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan bismillah ko ho. Bodengar orang bismillah dia ha? Lepas tak sembahyang hei. Rano demo orang sejik ni baca bismillah ko ho. Rano demo bismillah dia. Ha ni tak molek dah kalau sekiranya jadi buku lagu ni saya nak oyak perakat. Katanya amalah dengan sunnah wujud jadi laklai. Cara kita menghidup ihya usunnah dia panggil. Menghidupkan sunnah. Amal lagu tu katik, amal lagu ni katik. Maulah kena. Tu cara tak? Dan boleh engkau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ni dalam sujud kita. Sebab tu doa-doa banyak yang Nabi baca di dalam sujud. Sama ada pandok ataupun panjang. Terutamanya Nabi baca panjang ni waktu semaya tahajud ataupun semaya sunat. Semaya fardu ni Nabi baca, Nabi semaya mata tahan molek. Tak ada lambat sangat, tak ada cepat sangat. Ini siapa-siapa jadi tu imam pun lagu tu lah.
Kecuali semaya subuh. Ini disunat kita baca panjang sikit. Ya tak sunat dah. Orang yang jadi tu imej subuh baca pandok supaya semaya ngorek semaya isya. Ini bukan mata tahan Nabi. Nabi yang baca panjang agaknya. Supaya dengan apa? Semaya subuh dua rakaat. Tapi wela dia tu supaya baca empat rakaat. Haa tu, tu cara. Pak kita agak sendirilah. Pak rakaat kita semaya tu lebih kurang berapa minit. Dengan baca, rokok, sujud. Dah, semua kita buat bukan cepat sangat, bukan lambat sangat. Doi perakman. Semaya subuh pun lagi tu. Haa tu. Nah, jadi kita orang jadi makmum pun boleh dengar tu email duk baca. Bukan baca pasal surah. Pandok-pandok semata tak boleh. Tu email ni. Saya duk tengok ni dalam sehari dua semalam bla bla duk tengok kitab so. Iaitunya kitab nama dia ila aimmatil masajid. Surat supaya dia tulis surat wi kepada tok-tok imam masjid. Tok imam masjid ni dia besar dalam kitab tu. Kitab sikit ya, kecil ya. 14 muka. Tengok dalam kitab ni, alhamdulillah. Supaya ngaturan tu imej. Orang yang jadi tu imej ni kena ngapa Quran banyak. Baca air we kena. Suara walaupun kita tak leh nak nak beki suara kita. Ya suara ni tu hewi semula jadi lagi. Dia sakuk dengan krom pala kita ni, otak kita. Sebab tu suara kita tu baik pasal ni. Tu imi ni kena baca we betul, kena ngapa Quran we banyak, kena waruk, kena ada sifat kepimpinan dia. Maknanya sifat pasal ketua tu ada pada diri dia. Bukan dia angin dengan orang, dia masuk dengan orang, tapi dia kena jaga maruah akhlak dia. Ha tu nampak katanya ni adalah pemimpin tu imi. Ha tu, pas tepat-tepat kita minta maaf dah. Tu email kadang-kadang orang pilih gitu-gitu, pilih lagu mana? Nampak setuju, tak ada nampak layak dah siapa-siapa, nampak dia ni layak. Pilih. Kalau negeri-negeri tepat habis maju-maju dia sop. Orang nak jadi tu email kena pan perinyatri. Kena cop perinyatri. Kena ngapa surah tu, surah tujuh-tujuh tu. Kena reti cara bagi sako ha keluarga ha mani mayak ha ha pasal hijau-hijau ha pasal itu tu ime. Tapi luar negeri tak apa, dia gaji tu ime. Tu ime tak ada kena hijau, tu ime tak ada kena hijau cari makan kat luar-luar. Nanti jadi tu ime semaya lima waktu di masjid, duit gaji menambung supaya ustaz duk ngajar sekolah-sekolah dah. Dia tak sih jadi tu ime tu jadi jatuh maruah. Ha tu. Tu saya baca dalam buku-buku gambar katanya itulah cara dia. Orang jadi tu email klik pada tajuk saat ni tak? Baca baca air dalam semaya tu we jadilah matatan. Ha tu banyak jangan baca silap. Baca ha jadi ha. Ni ni sin jadi sod. Ha tu. Gitu tukar habis orang dengar pun Allahu akbar bos gong gong dengar eh apa ni tu imej baca tak kena. Ha ni perlu kepada orang-orang hak jadi tu imej, orang hak pandai baca Quran dah alhamdulillah kita puji dah. Orang pandai baca Quran makhraj sifat huruf gapo kena dengan hukum tajwid betul belaka panjang pandok betul. Tapi orang hak pasal baca silap-silap perlu pergi buka Quran semula. Perlu baca tengok Quran semula. Oh, silap aku baca. Lama dah. Lepas tu orang ni galaknya dia tak kena mana orang duk cuik dia sama. Eh, baca saat ni tak kena tu. Sekali tak apa lagi. Baru dua tiga kali orang tolong ataupun banyak-banyak orang kau duk tegur dia, kau duk cuik lepas ada semaya tak kena tu. Ya orang kita yang mudah mengaju eh. Bawa orang tegur sampai dua tiga kali aku malah jadi tu imej. Hak sebenarnya tu imej hak doi tamneng tu lah kena naik jadi tu imej sama. Boleh ya nak fak kepada siapa-siapa kalau dah aku tak ada tolong
mudhulunai apa dia yang wakil kepada mana-mana orang boleh, tak ada gapo, harus benda ni. Tapi hak semoleknya orang duduk dalam jawatan tu imei itulah dia kena naik jadi tu imei sokmo. Sebab tu nah tempat-tempat kita ni kalau dia kecek han ni jadi panjang tu imei kadang-kadang uzur sokmo. Demi sokmo tuai tak agak nak akak punggung pun tak agak minta maaf ni dah. Tak ada kata kepada mana-mana tu imei dalam kampung, dalam kedai, dalam apa dak. Tu imei tak biasa gi sejik. Ha tu. Dia tunggu sah, tunggu mati. Tunggu mati ya. Hijau eh dia tak boleh buat belakor. Nanti duk uzur dumo. Sejik pun tak boleh gi, percum pun tak boleh. Marika apa barihan sejik pun tak boleh. Ani jenis-jenis pasal ini kalau tahu katanya dia tak boleh jalan tugas laok. Ni saya nampaklah. Nah. Ya dia marah. Tapi saya royak hak sungguh laok kelala dah. Aku tak boleh kerja. Nah, walaupun Dr. Imel ni sebagai hadiah sikit-sikit ya duit daripada majlis agama Islam wi kepada Dr. Imel, Tok Khatib, Tok Bila kan makan masjid. Skoda-skoda. Kalau dia nak harap katanya nak makan dengan duit itu tak padah. Nah, sebagai hadiah. Lepas tu jangan duk Khatib dengan tamnain sangat. Ha-ha Dr. Imel, Tok Khatib, Tok Bila. Dia kita nak kerja, kerjalah jadi sungguh. Kalau kita tak si kerja, laok. Itulah lebih molek. Nah, patu berkelayak ke, tengok orang yang berhak untuk layak dia jadi Tok Imel, Tok Khatib ke, Tok Bila ke dan sebagainya. Nah, setengah-setengah saya duk dengar hak ni orang bukan bisik dah. Pasal kita duk sore sama sore. Tok Imel juga royak, bukan Tok Imel sejik ni. Pak lain. Gi mengajar, gi ceramah. Tok Imel juga royak. Ustaz. Oh teruk sejik ni. Tok Bila ni ya ya umur-umur jadi Tok Bila sekali habis. Lepas tu dia tak sebel. Dia berasa katanya dia ni kalau dia pergi bel supaya jatuh jihad. Ha tu. Lepas tu dia nak jadi Tok Imel sokmo. Pesan dia tu nak yang nak naik jadi Tok Imel sokmo. Padahal tamnai dia Tok Bila. Ha ni di masjid jauh-jauh saya royak. Tok Imel sendiri duk royak duk rabai, ha duit masjid, ha go tu duit go ni duit. Ha ni, hok ni siapa ke baloh. Kadang-kadang dalam masjid. Ha duit so ni masya-Allah. Tak selesai masalah. Kalau dia mai perong saya. Ha dia jauh saya gi dak. Nak klik semula ni. Ha Tok Imel baca dalam sujud. Ha ni klik tak klik pada tajuk semula. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Lepas tu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Boleh baca banyak lagi dah. Muka 90. Engkau tidak membaca Al-Quran dalam sujud. Ini tak boleh kita baca Quran. Kena beringat-beringat dah. Kecuali doa yang diambil daripada Quran. Ini boleh. Tak ada niat katanya nak baca Quran. Supaya apa? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Doa ni ada di dalam surah Ibrahim. Kalau kita baca untuk apa? Tak ada niat kosak kita baca Quran. Tapi kita niat doa. Boleh. Tak ada apa. Baca Quran dalam sujud tak boleh. Melainkan ayat Al-Quran yang berbentuk doa. Ha ni. Melainkan ayat Al-Quran yang berbentuk doa, maka boleh engkau membaca ayat itu dengan niat berdoa dengannya. Boleh. Nah, jangan ada niat kata kita baca Quran sudah. Nombor 7 itu 97. Sekiranya engkau mengerjakan solat seorang diri atau menjadi makmum dan engkau dapat bangkit daripada sujud mengiringi imam tanpa melewat daripadanya, maka boleh engkau berdoa dalam sujud selepas daripada membaca tasbih subhana rabbiyal a'la. Maknanya kalau sekiranya tu imam bangun akak pala, kita ada peluang lagi boleh baca doa. Bukan berdoa ni saja dak, bukan subhana rabbiyal a'la saja dak, doa lain-lain. Maknanya kita tak sengih sangat dengan Tok Imel. Hak ni boleh.
Tapi ada setengah-setengah orang semayal ni, Masya Allah. Jadi Tu'imi bangun tan malam dah. Dia duduk sujud lagi. Hak ni ralik selarih kita duduk tengok. Tu'imi sujud, dia Rabbi Firli. Haa tu. Tu'imi bangun akak kepala, dia baru nak sujud yang kedua. Eteng sungguh semayal. Tanda katanya tak reti tu semayal tu. Tanda katanya orang ni semayal tak reti, tak ngaji. Sebab kita turut terima ni tak? Kena kita kena takkan diri kita dulu. Kita tak ada waswah dah. Tak ada waswah, kita turut terima, dia panggil tik-tik. Terima sujud, kita sujud. Terima bangun, kita bangun. Tapi ada setengah-setengah orang yang nak perhabis doa dia tu. Ya nak perhabis doa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la, tu imam bangun gerak. Kita kalau sekiranya tu imam bangun, tu imam gerak, maknanya tu imam tu kata tu, doa kita tak mesti baca sampai 3 kali. Kita kena tahu dulu doa kita. Sekadar tu makninah sujud pa. Tu imam ya kat pada, maka kita pun jangan sampai kau duduk chair lama. Itu tak boleh. Cara semayal kita turut terima ni, kita kena turut dia. Bukan kita turut area diri kita. Hak tu dah duduk jadi. Terima temalara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makmum sore ni kau duduk sujud lagi. Baru nak bangun. Terima waladhalin. Makmum duduk baru maliki yaumiddin baru. Ha. Terima nak rokok ni. Hak ni duduk berhabis. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Duk ihdinas siratal mustaqim. Nak boleh habis. Terima. Sami Allahu liman hamidah. Hak ni duduk baca Fatihah ni. Hak ni duduk jadi selisih. Selisih jadi panjang. Apa tak lagi orang yang pasang waswah. Jangan layak waswah. Ingat molek ni. Dalam hidup kita, waswah jangan we ada. Baca kadang-kadang. Malah nak boleh habis. Wak sosok kara jadi waswah. Wak gatu tak kena, wak gani tak kena. Ya galiknya takbir. Takbir dengan baca eh. Ha ni dok jadi dok makan orang ni. Takbir tu malah. Nak boleh masuk dalam semaya dok dia. Usolli fardhu zuhri. Pasal usolli. Ha pasal tak usolli, ha duduk dia lama. Allah. Ah tak mari niat weh. Semula pula. Orang duk baca temalam, baca pati ime, baca pati ho ha cina abih. Baca surah dah. Dia duk dalam takbir, tak takbir lagi. Ha ni dah ni minta maaf dah. Di pondok-pondok tu babanya tibuk tak belakang. Tibuk sungguh tak belakang. Tak siwi waswah. Ha tu. Setengah-setengah orang tu dia ambil air semaya. Tama lah yang basuh. Gurung-gurung kamu basuh muka lama. Bila nak sudah. Yang berasa bunyi di telinga. Tak kata kita. Tu situ tu. Ha tu. Yang berasa di telinga dia rasa katanya. Supaya basuh tak kata. Ni jangan sama sekali. Mandi junuk. Mandi sunat ambil air semaya takbir baca we cerak kita baca lagu ni, buat lagu ni. Sebab tu kena mengaji. Kalau tak mengaji so kau duduk tu lepas tu apatah lagi syaitan mari duduk duduk godoh nak jadi kita lekat tabiat. Ada setengah-setengah orang kita semaya tepi dia duduk ihdinasirah ihdinasirah malah nak ihdinasirah dia. Lepas tu, biasa gagak kata. Jangan ajar dah gagak. Duk sirah, 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 sirah. Tapi malah ni, penuh orang duduk tepi dia. Tak khosyuk. Haa tu. Ni orang jenis-jenis pasal ni lah. Bahaya ataupun mengganggukan orang waktu duduk semaya, tepi-tepi dia dan sebagainya. Ha, kita pergi sikit lagi dah. Waktu isya, sikit lepas tu, kita baisa, komat lalu dah. Habis itu dah. Yang ke-67. Sekiranya engkau mengerjakan solat seorang diri, baca dah sat ni, baca sekali lagi.
atau menjadi makmum dan engkau dapat bangkit daripada sujud mengiringi imam tanpa melewat daripadanya, maka boleh engkau berdoa dalam sujud selepas daripada membaca tasbih subhana rabbiyal a'la. Maknanya kalau dah boleh baca waktu duduk dalam sujud, bota imam akak pala opak tu, kita baca dah walaupun sekali dah, maka turutlah tu imam. Jangan duduk lock, kita nak baca yang dipanjang walaupun tiga kali itu sunat kita baca, tapi dah tu imam akak pala dah, maka kita pun akak kita turut tu imam. Ha, tu tak? Mengikut apa yang mengikut apa doa yang dikehendaki. Maknanya kita baca dalam sujud kita, terutamanya doa-doa umum yang warid. Warid maknanya yang mari ada dalilnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan boleh pilih yang mana hendak dibacanya. Apa tu? Ya rakyat di sini banyak-banyak doa dah. Ha ni insya-Allah kita baca doa ni. Iaitunya di muka 91. Ni doa-doa yang dibaca di dalam semayeh. Sama ada dalam doa sujud ataupun belong pada nak wisalah. Lepas pada baca at-tahiyyah sapa su innaka hamidum majid. Lepas pada tu kita wi peluai masa untuk kita baca doa. Nah ni terutamanya kita semayeh sore. Boleh kita baca doa. Cuba kita tengok dah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa kita boleh baca di dalam semaya. Ini doa hak Abu Bakar mitok dengan Nabi SAW. Abu Bakar ni mitok betul-betul lalu, wahai Rasulullah, ajarkanlah satu doa kepada saya, saya nak doa dalam semaya. Nabi ajar doa ni, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Wahai Allah, sesungguhnya aku sangat zalim kepada diri aku yang sangat banyak. Sangat besar. Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Tak ada roh siapa yang nak apung dosa kecuali mung ya saja ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik. Apungkanlah dosa aku dua terung lalu dah. Tak ada kena belapik dengan siapa, tak ada kena minta dengan siapa dah. Daripada mung teruh kepada aku. Warhamni, dan rahmatkanlah kepada aku. Innaka antal ghafurur rahim. Kerana engkau lah yang amat pengampun lagi maha mengasihani. Yang kedua, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini boleh kita berdoa. Baliknya dia baca doa ni dalam semaya terawih, dalam apa? Dalam bulan puasa. Sebenarnya tak ada dok kiau kong doi trong pasang dalam bulan Ramadan saja. Bulan biasa-biasa. Allahumma innaka afuun. Wahai Allah, sesungguhnya engkau apa? Amat beri maaf. Tuhibbul afwa, ada satu lagi. Ha ni, tuhibbul afwa, iaitu kamu cinta kasih kepada wima'ah. Fa'fu anni, kalau begitu wima'ahkanlah kepada aku. Ha ni doa hak Siti Aisyah minta dengan Nabi Doitrum. Mari pula, Allahumma gfirli zambi kullahu diqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, wahai Tuhanku, ampunkanlah kepada aku dosa-dosa aku semua. Hak kecil, maknanya hak kecil tak nampak, dan hak besar nampak. Supaya dengan aku buat sembunyi ataupun aku buat jelas-jelas. Awalnya dan akhirnya, terus-terangnya dan sembunyinya. Yang keempat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini ada di dalam apa? Dalam ayat Quran. Doa Nabi Yunus. Nah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku masuk di dalam golongan orang-orang zalim. Ini Nabi Yunus baca di dalam perut ikan. Nah, baca ketika dia duduk dalam perut ikan. Pas kita tak ada kena duduk gamai. Manusia duduk dalam perut ikan, nak boleh baca ke doa, nak hidup ke, oksigen duduk mana? Tak ada kena tanya. Dia kerja Allah Ta'ala so, pakai kita percaya.
Dan witiasat tu adalah hak tot long. Selagi mana ada sud, selagi mana tak ada sud mai. Ya tak boleh nak pergi, tak boleh nak pergi lop lang sud kau. Tu siapa-siapa ngaji witiasat lagu ning lah belakang. Nah, dah ya tot long hak manusia. Manusia reka, manusia tot long. Kena tak kena dak. Ya ayat tu gitu. Tapi hak Allah Taala alhamdulillah. Kena belaka. Yang kelima nak dek dak eh. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang selalu duk ubah hati manusia. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu ya Allah. Maknanya kita minta dengan Allah suruh kita duduk dalam Islam duk sampai mati. Dah kita yakin kata kita kena mati, Tuhanlah yang duk ubah hati manusia. Manusia kadang-kadang hak Islam yak bakar lagi. Nanti-nanti mari pak rung anak cucu jadi kafir pula. Ha tengok. Pak kita duk roba takut Tuhan paling hati kita gelak pintu hati ya Allah. Nah, kalau gerak gelak perut tu orang tua-tua katanya ngaji tak lekat. Tua-tua orang tua, eh budak ni nampak gelak perut weh. Payah ajar ni. Royak apa-apa tak reti, payah ingat, payah apa tu gelak perut. Orang-orang tua yang kata mung makan ajalah tu, duk makan benda pelak-pelak. Gotu goni gelak perut ngaji payah ingat. Tapi dia gelak pitu hati tu hak katuk. Supaya tu royak adalah ra'a khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Tari habis dah mata hati. Ha ni hak tu kan? Tak kena Islam sungguh. Walaupun mata celak telinga dengar nak cerdik bijak gatu gani tapi ajar gapo-gapo tu hai rakyat di dalam awal surah Luqman ka anna fi udhunayhi waqra supaya di dua telinga ni ada apa ada menyumat supaya menyumat jebur tu katuk ikutlah orang rakyat gapo-gapo tak dengar masya-Allah nak masa pun habis dah jadi kita berhenti sekat ni. Tolong tanda tik doa yang dibaca di dalam semaya kita iaitu kita sambung doa yang kena dah. Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala taatik. Insya-Allah kita sambung hari Jumaat depan kalau tak ada uzur ke apa, insya-Allah kita pakak-pakak belajar nomor ni. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanak